Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, akhirnya Dewa pun berhasil menemukan Nek Ratu di tempat penitipan panti. Dewa merasa senang dan lega karena akhirnya ia bisa segera bertemu dengan Nek Ratu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Namun Dewa sampai tidak habis pikir bagaimana caranya Mama Parah bisa berpikir untuk menitipkan Nek Ratu di tempat penitipan panti jompo ini. Dan nantinya sepertinya akan terjadi keributan antara Dewa dan Mama Parah. Dan pastinya Dewa akan marah besar kepada Mama Parah karena telah menitipkan Nek Ratu ke tempat panti jompo.